Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Sesungguhnya Allah memiliki melebihi daripada 70 ribu alam. Ini disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, subhanallah. Pengetahuan kita tentang hakikat alam yang Allah miliki sangat terhad. Namun di luar sana masih ada banyak kehidupan yang tidak akan mampu untuk manusia teroka. Dan apabila Allah mentadbir sebaik-baik makhluknya iaitu manusia, mentadbir kita, maka Allah tidak pernah melakukan kesilapan dalam menetapkan setiap sesuatu. Sejak daripada kita lahir, 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, dan mungkin ada di hadapan saya ni dah umur 60 tahun. 60 tahun hidup, dah banyak perkara yang berlaku, yang sedih ke, yang gembira ke, yang cukup ke, yang kurang ke, yang sihat ke, yang sakit ke. Tidak pernah Allah melakukan kesilapan dalam menetapkan sesuatu. Hanya kita saja yang melakukan kesilapan dalam menerima. Kita banyak mengeluh, kita banyak merungut, kita susah nak terima setiap ketetapan Allah, kita sangat memerlukan masa. Subhanallah, selawat dan salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasih hati kita, cinta hati kita, kerinduan kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah bahawasanya pertemuan kita pada pagi yang barakah di rumah Allah, di sebuah masjid di Sungai Pelik. Sungai Pelik. Ini area dah masuk Selangor ya? Oh, Sepang. Sepang Selangor. Subhanallah. Saya terkejut juga dengan kehadiran yang agak ramai bagi saya. Sebab hari ini kan cuti. Betul kan? Cuti Taipusam. Maksudnya mungkin ada yang merancang bila cuti yang menyambung macam ni, merancang maksud ada program lah. Tapi subhanallah, Allah ya jami, Allah yang maha mengumpulkan. Allah yang kumpulkan kita pada saat ini. Bukan sebab kebetulan kita lapang, kebetulan sehat, kebetulan tak ada apa-apa. Tidak. Untuk kita fikirkan program boleh saja pergi ke mana-mana. Tetapi dengan kehendak Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha memiliki cinta, dengan kasih sayang dan cintanya lah Allah yang memilih kita berada di sini. Subhanallah. Mudah-mudahan para jemaah, para ibu, para muslimah yang saya hormati, saya kasihi sekalian, Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan, akan mengumpulkan kita kembali di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab pilihan pada pagi ini, walaupun hakikatnya kita nampak seperti kita yang nak datang, kita yang jalan kaki, kita yang tekan minyak, kita yang atur, kita yang rancang, tapi hakikatnya semuanya datang daripada Allah ya Barik. Allah yang maha merancang, Allah telah memilih nama kita daripada Lauh Mahfuz pada saat sekian-sekian untuk berada di sini pada saat ini. Kerana di luar sana masih ramai yang ada kemampuan seperti kita. Ada kenderaan, ada kesihatan, ada waktu. Tetapi Allah tidak takdirkan mereka untuk berada di salah satu taman syurga Allah di muka bumi ini, iaitu majlis ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati, kamu nampak taman syurga Allah, farta'u, maka singgahlah. Biasa kita dengar hadis ni kan? Nampak taman syurga Allah, Nabi kata singgah. Sahabat pun rasa pelik. Sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurgamu ya Allah, ya Rasulullah? Di mana? Ada ke taman syurga atau muka bumi? Lalu Rasulullah menjawab, "Hilaku zikri," iaitu majlis zikir ataupun majlis ilmu. Para ibu, para muslimah yang diberkati Allah sekalian, dengan Allah memilih kita di saat ini berada di sini, ini adalah satu bentuk Allah memuliakan seseorang hamba. Apabila Allah nak muliakan seorang hamba, bukan Allah beri nama, kedudukan, harta, rupa dan sebagainya.
Tapi bila Allah nak memuliakan seorang hamba, Allah akan pilih dia berada di sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah. Sebaik-baik tempat. Sedar atau tidak, pilih atau tidak, kita sedang berada di sebaik-baik tempat. Dan kalau kita mati di tempat ini, subhanallah, ini salah satu jalan menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sedar tak lagi kita berada di mana ni? Majlis ilmu, di taman syurga, di sebuah masjid, rumah Allah di dunia. Betul kan? Masya Allah. Nabi kata itu adalah taman syurga Allah. Semua benda atas dunia ni, semua perkara, setiap sesuatu sudah tentu ada tanda. Tanda orang gembira macam mana orang bahagia? Senyum, betul tak? Boleh tak bagi senyuman semua? Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Kena jawab ni juga, pantun juga. Boleh tak balas orang? Sudah. Tengah hari makan udang galak, alhamdulillah. Subhanallah. Kadang saya tu kan masuk terus serius, minta maaf ya. Bertemu kita hari ni dengan orang Sungai Pelek, Sungai Pelek. Bolehlah kan? Ikut boleh je, ikut masing-masing nak sebut macam mana kan? Allahu Akbar. Nanti kita sambung tadi tu. Dekat mana tadi tu? Allah akan memuliakan hamba. Saya berhenti kat situ. Saya nak mengundur sikit. Terlebih dahulu, saya nak ucap terima kasih kepada pihak masjid di atas jemputan yang sangat istimewa ni. Saya yang sangat bersyukur sebab saya ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibu-ibu para jemaah yang sangat hebat, yang sangat baik, yang tengok wajah semua sejuk, mata memandang comel-comel belakang cik-cik ni ha. Tak tahu semudah dulu comel channel kan? Cakap Nogori pula saya. Sini bukan cakap Nogori kan? Sini cakap KL. Campur semua. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih yang tak terhingga kepada MC, pengerusi, Masya Allah, dengan tutur kata yang sangat indah, yang tersusun. Dia duduk sebut mani-mani tu kan? Rasa bersemut dah rasa kan? Subhanallah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada ustaz. Nama apa ustaz tu? Yang Tuan Haji yang uruskan ni. Yang tadi tu. Encik Aiman. Encik Aiman. Namanya betul ya Encik Aiman. AJK mungkin masjid, lepas tu orang kuat juga audiokilah saya kira. Orang kuat audiokilah. Mereka ni kebanyakannya yang saya tahulah mereka buat kerja memang secara sukarela. Malam lah, siang lah pergi mana untuk menyebarkan dakwah. Mereka tahu mungkin yang hadir ni ada dalam berapa, tak tahulah sampai tak 100 ni. Tapi kerana mereka yakin ini usaha yang sangat bijak. Sebab di luar sana mungkin ribu yang akan ikut kita. Yang sama-sama mendengar. Subhanallah. Mudah-mudahan tim audiokuliah, macam-macam lah tim yang live-live di FB, di YouTube dan sebagainya, mereka diberikan oleh Allah kesihatan, kekuatan, kemurahan rizki dan sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin, untuk terus buat kerja-kerja dakwah. Alhamdulillah. Jadi kita sambung semula ya. Yang belakang semua, insyaAllah semua bagi senyuman yang manis sikit boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Nak kena kira kan? Masya Allah, subhanallah. Kan semua benda atas dunia ni ada tanda. Kalau orang tu gembira, senyum. Bila sedih kan nampak wajahnya sedih. Bila marah kan nampak marah. Kalau kenyang, nampak tak muka kenyang? Boleh nampak tu kenyang. Kalau lapar, nampak lapar. Betul kan? Masya Allah. Kalau nak bersalin lah, ibu yang nak bersalin, ada tanda tak nak bersalin? Tak ada terkejutnya kan? Macam mana boleh keluar, tak perasan nak bersalin. Nak sebut daripada perkara yang kecil sehingga sebesar-besar perkara, semua ada tanda. Dan tanda untuk menjadi ahli syurga Allah, Allah dah tunjuk atas muka bumi lagi. Siapakah bakal ahli syurga Allah, dah ada tanda-tandanya. Sekarang kita nak cek ada tak tanda kita ni bakal ahli syurga Allah, subhanallah. Bukan kata nak perasan, kalau nak perasan memang tak layak untuk syurga Allah. Betul kan? Betul. Kalau kita tengok Nabi Adam alaihissalam hanya buat satu dosa, dikeluarkan daripada syurga. Kita ini banyak sangat dosa, berangan nak masuk syurga.
Kita ni sangat sikit amal soleh, berangan nak masuk syurga. Sangat sikit sedekah, sangat sikit solat sunat, semuanya. Dosa begitu banyak tapi berangan nak masuk syurga. Nabi Adam buat satu saja dosa, dikeluarkan Allah daripada syurga. Kalau nak tengok perbandingan lah, memang kita tak layak. Namun kita berusaha untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita untuk masuk syurga Allah dengan belah kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia mencintai taman syurga Allah yang sementara di dunia. Di manakah taman syurga Allah tu? Sedar tak kita sedang berada di mana sekarang? Di majlis ilmu, di taman syurga Allah yang sementara. Di antara ciri-ciri ahli syurga Allah di akhirat kelak, dia juga sangat mencintai taman syurga Allah yang sementara di dunia. Subhanallah, mudah-mudahan yang hadir di sini ataupun secara live, kita semua tergolong di kalangan orang yang mencintai taman syurga Allah di dunia. Mudah-mudahan Allah juga akan memasukkan kita ke taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid-din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah berikan dia kefahaman dalam kehidupannya. Ad-din maksud hidup pun ya, dalam agamanya. Subhanallah. Nak faham tentang agama, tentang hidup, tak boleh lari daripada hadir majlis ilmu ataupun dengar ilmu. Subhanallah. Nabi bersabda lagi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan satu jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Jalan yang kita tempuh pagi ni nampak biasa kan? Kita cakap dekat suami, saya ada kuliah hari ni, saya dah masak siap-siap, kita adjust masa, kita bincang dengan kawan naik ni. Kita nampak macam biasa, betul tak cik? Rasa tak adalah susah sangat ibu-ibu sekalian, biasa saja. Kita pun ada kereta canggih. Bukan jauh sangat pun, bukan perjuangan yang besar sangat, bukan angkat pedang, bukan apa. Kita datang pun selesa dalam aircon, makan pun dah kenyang, semua sehat. Kita rasa ini biasa-biasa. Tetapi Nabi sebut siapa yang tempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan jalan menuju ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar, amin ya rabbal alamin. Antara hadis Nabi yang lain, nak beri kita rasa betapa bahagia dan bertuah dan beruntungnya kita pada saat ini. Nabi bersabda, "La'an yaghdwa ahadukum fayata'allama baban minal ilmi khairul lahu min an yusalli al-faraka'ah." Sesungguhnya, berpagi-pagi seorang daripada kamu untuk belajar awal-awal pagi ataupun seawal hari daripada satu bab daripada ilmu, niscaya lebih baik baginya daripada ia sembahyang sunat 1,000 rakaat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang yang tak faham, dia akan kata pergilah dengan kuliah. Tak apa, Dan tak pergi pun tak apa. Saya tengok dekat TV je, al-kuliah banyak. Saya tengok forum perdana je. Kau pergilah, kau pergi, tak ada masalah. Baik saya ngaji kat rumah. Ha, kalau sejam awak pergi tu, saya duduk kat rumah, boleh habis 1 juzuk. Saya duduk kat rumah, zikir-zikir, saya solat. Ini orang yang tak faham nilai majlis ilmu. Ada orang tanya soalan, sama ke dengan kita tengok kuliah melalui YouTube contoh, melalui TV, kan ada banyak program ilmu di televisyen kan? Sama tak dengan hadir ke majlis ilmu? Takkan sama, memang tidak sama sekali sama. Sebab ramai juga orang tanya kod live, ustazah sama tak? Pahalanya ya, dapat sudah tentu ada bagian masing-masing. Namun di sana kalau ada orang nak sangat datang tapi tak dapat, anak kecil-kecil, anak ramai. Kalau bawa anak kecil kan mengganggu majlis, betul kan? Kalau anak besar sikit lain, nak datang sangat tapi tak mampu, ada halangan, insyaAllah dia dapat pahala sama dengan orang datang. Tapi ada orang dia dah ambil mudah. Tak apa, tak payah susah, daripada rumah je. Sedangkan dia ada kemudahan, sedangkan dia tak ada halangan, sedangkan dia boleh. Maka dia tak dapat pahala seperti orang yang pertama yang ada halangan tadi. Subhanallah.
Jadi kita nak tengok memang berbeza sebab apa? Bila kita keluar, kita melakukan pengorbanan, betul? Bila keluar kita adjust tu adjust ni, kita berpindah daripada rumah, kita keluar kepada tempat, kita melalui satu perjalanan menuntut ilmu. Ia misi berbeza. Cuba kita tengok ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Antara kelebihan orang yang hadir kepada majlis ilmu ini, Nabi bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna. Bahwasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka ia dengan perbuatannya. Masya-Allah. Dan antara hadis-hadis Nabi yang lain, Nabi sebut sesungguhnya para malaikat Allah akan melabuhkan sayapnya, maksudnya duduk sekali dalam majlis ilmu. Kalau dekat rumah lah kan, ibu-ibu sekalian, bila kita tengok ceramah contoh Ustaz Al-Kuliah, kita tenung tengok muka Ustaz tu kan. Hai, sejuk mata memandang tengok Ustaz ni, handsome, ha, contoh lah kan. Ustaz tu tahu tak kita tenung dia? Tak tahu kan. Lepas tu sambil tengok Ustaz Al-Kuliah, kita sambil ngunyah, makan-makan kan. Kadang sambil marah cucu tu, bertempit marah cucu tu. Ha. Kadang sambil baring tu tengok. Sebab kita bukan dalam satu majlis. Ia tidak dinamakan majlis ilmu. Majlis ni asal perkataan daripada jalasa, duduk. Majlis, tempat duduk. Mesti ada bersama dalam majlis tersebut. Ada guru, ada tenaga pengajar, ada ustaz atau pusatazah, dan kita duduk bersama daripada awal sampai akhir. Itu barulah cukup syarat majlis ilmu. Sebab ada orang berbunda-bunda zaman moden, jadi tak payah keluar. Akhirnya yang datang, yang hadir adalah orang-orang yang dah pencen, yang kita kata dah tak ada kerja. Siapa kata tak ada kerja? Sangat banyak kerja, betul kan? Kerja tak pernah habis. Tapi kita menyusun jadual hidup kita mengikut redha Allah. Tapi kalau kita susun jadual ibadah kita mengikut kehendak kita, akhirnya semayang lambat, tak ada dalam jadual kehidupan kita, datang kuliah. Saya nak sebut kepada orang muda yang selalu guna ayat ni, ustazah saya tak ada masa, hujung minggu je nak rehat, hujung minggu je nak jalan-jalan dengan anak-anak, hujung minggu je nak uruskan itu, uruskan ni. Tapi hari ni ramai orang muda dah mula ubah. Hujung minggu lah waktunya saya nak pergi kuliah. Hujung minggu ni dia pilih satu masjid ataupun satu surau mana-mana, wajib hadir satu kuliah. Saya nak sebut orang muda lah paling kena cari majlis ilmu. Sebab apa? Kalau kita fikir dari sudut sifirnya, umur dia masih panjang dan banyak benda dia nak uruskan. Sebab ramai orang muda hari bekerja, bekerjalah, malam penat. Lepas tu hujung minggu dikata tu je waktu rehat. Tapi boleh pula pergi shopping mall, boleh pergi berjalan sana sini, betul tak? Kadang boleh tekan minyak pergi jauh sebab nak kejar pergi makan tempat yang jauh berjanjang. Tapi masjid tepi rumah dia, berapa langkah daripada taman dia, tak sampai dia ke rumah Allah. Subhanallah. Orang muda tolong ubah. Hujung minggu lah waktunya nak pergi dengar kuliah. Ambil satu je seminggu sekali. Satu je seminggu sekali. Kalau tak mampu seminggu sekali, dua minggu sekali. Tak mampu juga, sebulan sekali. Sebulan sekali buat aktiviti, bawa anak-anak pergi satu masjid. Kalau sebulan sekali tak mampu, tunggu mati. Bila Allah tanya, ya Allah tak sempat, sibuk kerja. Agak-agak Allah boleh terima tak jawapan tu? Tolong ibu-ibu ingatkan anak-anak kita. Mesej anak-anak kita. Kau pergilah, insyaAllah banyak masalah selesai. Pengalaman saya handle case. Dulu saya perunding cara rumah tangga. Kalau suami isteri mengadu masalah yang teruk, masalah rezeki, masalah anak, masalah apa, antara soalan yang akan ditanya, pergi tak dengar kuliah? Pergi tak masjid? Kalau yang lain kita dah check, yang lain dah buat solat, buat zikir, buat ini, buat sedekah, buat. Lepas tu bila dia tanya, kenapa ustazah, apa kaitan kalau saya pergi masjid? Kenapa, apa kaitan kalau kami pergi? Ada perubahan ke yang berlaku? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kaki, setiap langkah menuju ke masjid, ke rumah Allah, setiap langkah menuju ke rumah Allah akan terhapus satu dosa, akan naik satu darjat. Setiap kaki yang melangkah ke rumah Allah, Nabi kata akan gugur satu dosa, akan naik satu darjat. Bayangkan kalau 100 langkah. Bayangkan kalau 10 langkah. Ini belum pergi masjid lagi ni. Ini baru menuju saja.
Dan hadis Nabi seterusnya, Nabi bersabda, barang siapa yang duduk di rumah Allah, di masjid, tak buat apa-apa, duduk zikir, sementara tunggu ni duduk, malaikat akan mendoakan tiga perkara kepadanya. Siapa yang pergi masjid, pergi majlis ilmu, ada malaikat bersama kita sekarang ni mendoakan kita tiga perkara. Apa doa malaikat pada jemaah sekalian? Allahumma ghfir lahu warhamhu watub alaihi. Itu tiga doa para malaikat. Kalau hari ni kuliah kita sejam setengah ataupun dua jam, tanpa henti malaikat sedang mendoakan kita. Yang mana kita sendiri tak mampu nak berdoa, 10 minit dah mengantuk, 15 minit berdoa dah mengantuk, dah penat. Mampu tak kita nak mohon ampun bagi dosa kita setengah jam? Mampu tak? Kadang-kadang 10 minit astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul tak? Kadang istighfar sambil marah cucu, astagfirullah. Ha, bertempik. Kadang kita istighfar dengan kadang yang sangat lalai, tak rasa berdosa, hanya membilang istighfar. Astagfirullah, 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 nak cukupkan 1,000 ni, sikit lagi, sikit lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nak sebut ada makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. Ada makhluk yang sentiasa taat kepada Allah. Makhluk ini sangat istimewa. Namanya Malaikatullah, para malaikat Allah. Bila kita hadir majlis ilmu seperti ini, bila kita hadir ke rumah Allah, dia mendoakan tiga perkara tanpa henti setiap saat, yang mana kita takkan mampu buat begitu. Allahumma ufillahu, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Siapa nama Hajah ni? Tudung purple ni. Hajah Kamsiah. Ya Allah, ampunilah Hajah Kamsiah. Ya Allah, rahmatilah Hajah Kamsiah. Kita hanya boleh masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Ya Allah, terimalah taubat dia. Tanpa henti ada malaikat duk mendoakan setiap orang yang hadir, tanpa cuai satu nama pun. Subhanallah. Allahu Akbar. Orang yang tahu nilai majlis ilmu ni, bila dengar je dia akan usaha adjust. Mak dah cakap mak nak pergi ni, ni jadual ni, seminggu, dua minggu dia dah ingatkan anak-anak contoh. Dia dah atur, dah bangun. Semalam lagi dah atur, beg letak siap-siap dah dekat mana. Lepas tu nak masak apa, nak bangun awal, bang esok ni. Supaya plan dia, kalau kita merancang sesuatu yang baik, sudah tentu Allah akan izinkan. Masya Allah. Subhanallah. Betapa besarnya nilai kita berada di sini pada saat ini. Ada malaikat tanpa henti mendoakan kita. Subhanallah. Allahumma ufillahu warhamhu watub alaihi. Terimalah taubatnya. Mudah-mudahan doa para malaikat itu Allah terima, dan Allah merahmati kita dan masukkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Pagi yang barakah ni, waktu duha yang mulia ini, para ibu, para jemaah sekalian, pagi ni saya berhajat untuk sama-sama kita bertadabbur. Saya tahu ibu-ibu dah selalu dah tadabbur, terutamanya surah Al-Duha, dah biasa dengar. Tapi boleh tak pagi ni kita sama-sama tadabbur sekali lagi? Boleh. Boleh ya. Subhanallah. Siapa yang ada bawa Quran, siapa tak bawa, saya kira kita semua dah hafal surah Al-Duha, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Dan kita akan sentuh tajuk kita. Ha, sebab perbincangan tajuk tu sebenarnya umum. Jadi kita akan sebut juga daripada surah Al-Duha ini tentang berkaitan dengan khusus tentang kita para wanita sekalian, insya-Allah. Subhanallah. Okey, kita baca sama-sama ya. Boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuatkan suara ya para jemaah sekalian, daripada depan sampai belakang. Kita alunkan bacaan surah Al-Duha dengan makhraj, cuba dengan makhraj yang betul, dengan suara yang jelas ya. Okey, lagi sekali kita sama-sama isti'azah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wallayli iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa
Sadaqallahul Azim. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kita baru selesai membacakan surah Ad-Duha, di antara surah yang banyak fadilatnya, di antara surah-surah yang agung di dalam Al-Quran. Sebelum pergi kepada surah Ad-Duha ni, ada sejarah ataupun sebab nuzul, sebab turunnya surah Ad-Duha. Kalau kita tengok sejarah, tidak ada satu surah ataupun wahyu yang ditahan lebih lama melainkan sebelum turunnya surah Wadduha. Masya Allah. Surah Wadduha diturunkan oleh Allah setelah 6 bulan wahyu tak turun. Berapa lama ibu-ibu sekalian? 6 bulan. Ingat sikit beberapa fakta yang kita akan kongsi bab surah Wadduha ni. Balik dengan niat kita nak bercerita kepada suami, anak, siapa-siapa yang ada di rumah. Sebab itu saya suka tengok bila ada meja ada ni. Jadi kita buat tadabbur sikit, jadi kita boleh buat catatan kan. Hidup kita kena ada niat bila menuntut ilmu nak menyampaikan. Betul tak? Sebelum tu saya pun nak cerita bab menyampaikan ni. Kan Nabi sebut baligh anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Maksudnya kalau sikit pun jadilah. Kalau kita cakap benda yang baik pada cucu hari tu, alhamdulillah, itu dikira sebagai sedekah. Saya dengar cerita ni daripada Ustaz Tuan Padang tu. Ustaz apa nama dia? Ustaz Nur Hisham Tuan Padang. Dia cerita kisah benar. Dia kata ada berlaku di Syria ataupun di mana. Saya pun lupa. Ada seorang lelaki tu. Dia dengar macam kita lah ni dengar kuliah hari ni kan. Dengar ceramah. Lepas tu dalam ceramah tu, penceramah tu menerangkan, menekankan tentang apa? Supaya ambil peluang memperbanyakkan, menyampaikan ilmu pada orang lain. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Dia pun ada terdetik Allah bagi hidayah, ada niat, ada nekat nak menyampaikan. Jadi sepanjang dalam ceramah, dalam lebih kurang 2 jam, dia hafal satu hadis yang disebut-sebut oleh penceramah tu. Penceramah tu bacakan satu hadis Nabi yang berbunyi, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Jadi pak cik ni, orang kampung, orang biasa ni, bila dia pegang hadis tu, bila dalam perjalanan nak keluar daripada masjid, dia jumpa orang nak masuk masjid, dia tahan, dia pun bacakan hadis. Kalimatani, habibatani. Dalam perjalanan balik, dia jumpa beberapa orang, dia mesti tahan. Kalimatani, habibatani. Nak sampaikan, nak sampaikan. Kemudian bila sampai rumah, jumpa isteri, ulang. Bila duduk kat meja makan, dia pun ulang. Itulah rutin dia dalam beberapa hari, tiba-tiba di aksiden koma. Aksiden koma. Lepas tu sampailah satu ketika doktor nampak mulut dia macam nak sebutkan sesuatu daripada koma. Bila doktor letak telinga dekat mulut dia, rupanya dia sebut apa? Kalimatani, habibatani. Sampai habis, kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Subhanallah. Maksudnya umur yang seperti itu dah tua, akhir kehidupan dia Allah pilih, dia dalam keadaan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Subhanallah. Ini sangat besar ganjaran dia. Sebab apa? Kita ni kan selalu dah banyak ilmu, kita selalu dengar sana sini, tapi nak menyampaikan tu kita tak ada kekuatan, betul tak? Sebenarnya tak ada kekuatan ke kita tak cuba? Kita tak cuba. Bahkan kalau saya tanya ibu-ibu di sini, siapa yang ada hafal satu je hadis Nabi? Ada tak siapa kat sini hafal satu hadis? Wallahu alam. Tak apalah ustazah, rahsia masing-masing. Bila tanya ada tak yang hafal hadis Nabi, mereka jawab insya-Allah. Insya-Allah tu tak hafal tu. Kalau hafal ni.
Kita kata kita cintakan Nabi, tapi satu hadis Nabi pun tak hafal. Agak-agak nak jumpa Nabi malu tak? Betul ke sayang Nabi? Betul ke cinta Nabi? Jadi untuk permulaan hari ini, maksudnya antara hikmah hari ini, ilmu dapat, boleh tak ibu-ibu sebelum mati hafal satu hadis Nabi? InsyaAllah. InsyaAllah. Adalah bekal untuk jumpa Rasulullah. Malu. Tak hafal walaupun satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi tu ibu-ibu boleh cari dalam YouTube. Kalimatan ni akan keluar nasyid. Anak-anak, cucu-cucu kalau dengar, kita pun ulang banyak kali, kita boleh jadi hafal. Kalau cari dalam YouTube ada keluar. Saya tak pandai sangat tapi boleh sikit-sikit. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatani fil mizan. Pernah dengar tak lagu tu, nasyid tu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi. Alhamdulillah, anak-anak saya kecil-kecil pun hafal. Kalau dalam kereta tu bukan apa, sebab orang buat lagu, kita pun boleh. Kurang-kurangnya cari hadis tu, kalimatan keluar, cuba hafal. Sebab apa hadis tu membawa masuk apa? Dua kalimah yang sangat Allah cinta, yang ringan pada lidah, nak sebut mudah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Tetapi pemberat timbangan amal, Nabi kata. Pemberat timbangan amal. Esok kalau amalan tak cukup untuk masuk syurga, ini jadi pemberat timbangan kita. Zikir apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dah berapa lama tak zikir ni? Ha, alhamdulillah ada. Setiap hari pastikan ada mengucapkan kalimah zikir ni. Kita bukan menarik ataupun menjemput cintanya suami ataupun cintanya anak ataupun cintanya cucu ataupun kawan-kawan. Tapi dengan dua kalimah tadi, kita sedang menjemput cintanya Allah. Bila kita memiliki cinta Allah, semuanya akan menjadi milik kita. Apa lagi yang lebih mahal daripada kita menjemput cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi nak sebutnya, tadi tu kan, kita catat dengan niat kita nak sampaikan. Ataupun balik ni, cubalah tulis dalam WhatsApp, patut share. Hari ni ilmu yang umi, yang ibu dapat, share pada anak, subhanallah. Itu yang kelompok yang kita mampu sampaikan, sampaikan, betul kan? Ha, Allahu Akbar. Jadi nak cerita surah Wadduha ni, 6 bulan wahyu ditahan, wahyu tak turun. Sampai ketika itu, kaum musyrik di Mekah, kaum musyrik di Mekah ni, tahu tak dia cakap apa pada Rasulullah? Kaum musyrik ketika itu menyebarkan, mengatakan bahawa Muhammad bukan jadi Nabi lagi. Sebab wahyu dah tak turun. Yang kedua, mereka kata Muhammad sudah pun gila. Sebab apa? Nabi Muhammad kelihatan ketika itu naik turun bukit. Pagi naik, tak lama turun, petang naik lagi, tengah hari turun naik bukit. Sedang mencari-cari, mana wahai kamu? Malaikat Jibril, kenapa engkau tak ada turunkan wahyu seperti biasa? Ya Allah, betulkah sebagaimana yang mereka kata, aku bukan Nabi-Mu lagi? Bayangkan kita kalau satu hari tak boleh berhubung dengan orang yang kita sayang, anak kita. Telefon pagi tak boleh, mesej tak balas, tengah hari pun tak boleh, petang pun tak boleh, agak-agak kita buat apa? Resah, gelisah, rasa petang tu juga, bang, mari kita pergilah bang, rumah anak pun tak jauh, dalam 3 jam je, kok berlaku apa-apalah, kenapa tak boleh nak kontak ni? Kita mungkin drive, bawa, ajak suami pergi, betul tak? Sebab terputus hubungan satu hari ya. Tapi Rasulullah diuji dalam peristiwa ini bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu minggu, tapi 6 bulan. Terputus surat cinta daripada Allah, tak ada khabar berita.
apa kedudukan ni? Betul ke ni Allah telah membiarkanku? Allah telah meninggalkanku? Aku buat salah apa? Duduk tanya, naik turun bukit. Sampai orang kata Muhammad sudah gila. Muhammad ditinggalkan Tuhan dia. Muhammad bukan jadi Nabi lagi. Macam-macam fitnah yang berlegar sampai Rasulullah terdetik dalam hati. Benarkah aku bukan lagi Nabi? Kenapa Allah membiarkanku? Pernah tak ibu-ibu sekalian, hidup kita melalui saat ni? Kita rasa suami tak endahkan kita. Anak buat tak tahu, kawan tak tahu. Lepas tu doa pula Allah tak tunjuk. Kenapa Allah? Kenapa Allah tak tunjuk? Ya Allah, aku doa saban hari. Aku buat amalan-amalan ni. Kenapa suami tak berubah lagi? Kenapa anak tak berubah? Kita rasa kita dibiarkan. Kita rasa kita dipinggirkan. Kita rasa Allah tak tolong kita. Kita kata kita rasa Allah tak sayang kita. Betul kan? Sebab itu, bila turunnya surah Wadduha ini, subhanallah, satu kebahagiaan yang sangat besar. Bahkan ada para ulama mengatakan, kesedihan Rasulullah saat ini lebih sedih ketika kehilangan anak lelakinya. Maksudnya punya resah gelisah menangis Rasulullah, ketakutan sedih Rasulullah, melebih daripada kehilangan kematian orang yang disayangi. Masya Allah. Sebab terputus surat cinta dengan Allah kan. Okey, baiklah, kita tengok satu persatu ayat daripada surah Wadduha. Allah memulakan dengan Wadduha. Wa tu waw apa? Ibu-ibu kalau belajar, saya rasa kat sini mungkin banyak belajar kot ni. Belajar tadabur. Ada kelas tadabur Al-Quran tak? Subhanallah. Ada kelas ni tak? Kelas bahasa Arab? Tak ada. Tak apa. Waw tu, kalau siapa pernah belajar, waw tu maksud dia waw qasam, iaitu waw sumpah. Yang duduk depan wadduha tu. Waw tu. Kalau duduk di tengah-tengah, dia boleh jadi dan. Jadi di situ, Allah berfirman dengan kalimah wadduha, iaitu demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu duha. Sekarang waktu apa ni, ibu-ibu? Waktu duha ni. Sekarang siapa yang bersumpah? Allah yang bersumpah. Allah bila nak menyatakan sesuatu, Allah tak perlu bersumpah untuk menyatakan sesuatu, nak menguatkan. Betul atau tidak? Sebab Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan, Allah yang atur semua perkara. Tapi bila Allah memulakan dengan kalimah sumpah, nak kata benda ni betul-betul besar. Benda ni betul-betul penting. Wadduha, demi waktu duha. Kalau saya bersumpah, ibu-ibu tak percaya, memang tak pelik sebab saya manusia biasa. Kalaulah saya bersumpah, contoh, saya bersumpah sekejap lagi akan duduk bersama kita yang hadir bersama ni, Perdana Menteri kita, Tun Mahathir akan datang sekali kuliah ni. Percaya tak? Tak percaya. Saya kata saya bersumpah. Memang kejap lagi, ni ada mesej ni, kejap lagi dia sampai. Nak ikut kuliah sama. Percaya tak? Ustazah cakap tak percaya? Harus saja, betul kan? Memang taklah. Memang taklah. Subhanallah. Nak sebut kita, kalau manusia bersumpah tak pelik. Betul kan? Sebab kita lemah. Sebab kita tak ada apa-apa. Tapi bila Allah mula guna perkataan dengan sumpah, ini satu benda yang Allah nak menyatakan, bagi perhatian, ini sangat penting. Allah nak bagi keyakinan. Sedangkan Allah tak bersumpah pun kita yakin. Sebab Allah itu Tuhan sekalian alam. Tapi bila Allah sebut wadduha, demi waktu duha. Sebab apa? Waktu duha akan mengeluarkan satu cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang sejuk. Betul tak waktu duha? Waktu duha start pukul berapa, ibu-ibu? Kalau subuh habis pukul berapa? 7. Subuh habis pukul berapa sekarang? Belakang pukul berapa subuh sekarang ni? 7:20 habis. Jadi waktu duha dia start 20 minit selepas waktu syuruk. Maksudnya habis waktu subuh. Jadi dalam 7:40 itu dah boleh solat duha. Kan waktu duha ni cahaya dia keluar macam mana? Sejuk, betul tak? Cahaya bersih, suci, betul kan? Subhanallah. Bayangkan ya, daripada malam yang kelam, tiba-tiba keluar cahaya duha. Rasulullah ketika terputus wahyu dengan Allah, hidupnya seperti gelap, suram, gelisah, rasa gelisah. Tiba-tiba keluarlah cahaya, datanglah wahyu Allah. Betapa bahagia, betapa gembiranya Rasulullah bila melihat cahaya, cahaya daripada Allah, cahaya, ibarat cahaya duha daripada malam. Sebab, lepas tu kita tengok
Cuba kita tengok ayat selepas tu. Walaili iza saja. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Walaili iza saja. Dan demi waktu malam apabila dia telah pun sunyi ataupun telah gelap gelita. Kalau kita tengok waktu malam, bayangkan ya, kalau kita duduk waktu malam, malam tiba-tiba malam itu pun tak ada bulan, blackout satu Malaysia. Blackout satu Malaysia maksudnya lampu jalan pun tak ada, bulan pun tak ada, bintang pun tak ada. Kita berada di rumah kita dan rumah kita tu besar, bukan kecil. Apa perasaan kita ketika itu? Gelap gelita. Dan tak ada lampu, tak ada apa-apa, gelap. Kita rasa macam mana? Ha? Takut lagi? Lemas. Cemas, rimas dan kita boleh jadi lemas. Rasa macam tak cukup oksigen. Sebab tak nampak apa-apa, gelap. Kita akan rasa lemas, kita akan rasa rimas. Lepas tu kita usaha juga berjalan. Bila kita usaha berjalan, mungkin kita akan langgar, betul tak? Kita akan meraba-raba dan mungkin kita akan langgar meja, langgar kerusi. Macam-macam kita langgar. Ini perumpamaan walaili iza saja dan demi waktu malam apabila dia mula kelam, gelap gelita. Masya Allah. Manusia yang berada dalam gelap gelita, hidup dia macam tu. Ibarat tadi tu. Resah gelisah. Rimas. Tak tentu arah. Rumah ada, kereta ada. Bukan tak ada, tapi tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, rumah yang selalu kita jalan pun kita boleh langgar. Meja apa semua. Nak cari mana lampu, nak cari mana lilin nak dipasangkan. Ramai tak orang yang hidup atas muka bumi dalam keadaan terang, tapi dia hidup resah gelisah. Ramai tak? Ramai. Ramai. Yang hidup tak tenang. Bukan tak ada gaji besar, tapi hati tu, dalam hati tidak ada ketenangan. Inilah perumpamaan bila orang hidup tidak ada cahaya daripada Allah. Ibarat malam yang gelap, walaupun rumah tu besar, tiba-tiba rasa sempit, rasa rimah, rasa resah gelisah. Subhanallah. Ramai mana orang sebab nak cari ketenangan hidup, nak cari kebahagiaan, dia pergi melancong sampai luar negara. Pergi New Zealand contoh. Dia pergi seminggu. Sebab apa? Nak me time, nak cari kebahagiaan. Balik daripada bercuti, bergaduh laki bini. Sebab habis. Awaklah nak pergi bercuti. Awaklah ni. Hutang orang pun tak bayar gini. Rupanya dia pergi sana, jauh perjalanan tu. Yang dia boleh cari adalah kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang sebenar ada di mana? Di dalam hati. Ada yang jawab di rumah kan? Ya, di rumah, di masjid, di dalam hati. Ada dalam ni. Tak perlu cari lain-lain. Ia hanya perlu disirami dengan apa? Bacaan ayat Al-Quran. Zikir. Ha. Kan itu dia disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya. Dengan kamu ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, hati kamu akan tenang, akan bahagia. Allah dah sebut. Kadang orang cari bahagia, pergi shopping, pergi jalan sana, pergi makan sana, cari bahagia. Tetapi tak jumpa, bila balik resah gelisah, tidur tak tenang, bangun pagi esok muka serabut. Allah dah sebut ulang banyak kali. Hanya senya dengan kamu ingat Allah, sama ada baca Quran, zikir, semayang, apa saja, itu akan memberikan kamu rasa tenang, bahagia. Subhanallah. Ada orang nak rasa cari tenang, dia pergi sampai ke Mekah kan. Kejap pergi umrah, kejap pergi umrah. Kali ke 10 pun muka resah gelisah lagi. Muka tak tenang. Mulut keluar lagi perkara yang tak elok. Mengumpat tak boleh berhenti lagi. Sebab ramai orang pergi Mekah, dia hanya jumpa Kaabah tapi tak jumpa pemilik Kaabah. Ramai yang pergi Mekah, pergi ke Raudhah, tak jumpa cinta Rasulullah yang dia dapat selfie di Raudhah. Minta maaf. Sebab sebenarnya semua itu ada di dalam hati kita. Bila kita ingat Allah, bila kita zikrullah dan sebagainya. Subhanallah. Kita tengok sambungan lagi surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah pujuk. Allah pujuk Rasulullah. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Sebab kan orang musyrik duk sebut ni, Tuhan Muhammad dah tinggalkan Muhammad. Tuhan Muhammad dah benci Muhammad. Sampai 6 bulan tak berhubung dengan Muhammad. Allah pujuk Rasulullah. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Subhanallah.
Sambungan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Masya Allah. Iaitu akhirat itu lebih utama daripada dunia. Subhanallah, Masya Allah. Sekarang kita berada di tahap ni kan ibu-ibu sekalian. Umur berapa dah ni? Ada tak umur 50 angkat tangan? Siapa umur 50 ke atas? Masya Allah. Ramai, hampir semua 50 ke atas. Siapa umur dah 60 ke atas? Pun ramai, Masya Allah. 60 ke atas. Ada tak yang 70 tahun ke atas? Masya Allah, subhanallah. Ada berapa orang 70 tahun ke atas? Dalam kat 10 orang. Yang bawah 40 angkat tangan? Bawah 40? Ada berapa orang anak muda? Paling sikit. Umur 40 tahun ke bawah, paling sikit. Yang paling ramai 50 tahun ke atas. Saya nak ingatkan juga sikit. Yang umur 60 tahun ke atas ni, anda dah masuk warga emas, betul kan? Seronok tak jadi warga emas? Apa yang seronoknya? Panjang umur, Masya Allah. Lagi? Ni kita nak cerita pasal walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir ni, akhir-akhir ni lebih utama daripada awal-awal masa muda dulu ni. Ha, masa muda dulu banyak tak buat maksiat? Dulu pakai macam mana dulu? Subhanallah, astagfirullah. Dulu masa muda dululah, zaman-zaman dulu kan, pakai tak tudung? Tak. Ui, kan main. Sekarang hari ni tengok orang tak pakai tudung, mengiling kan? Dia ni bila nak pakai tudung? Tengok artis tak pakai tudung. Tengok pembaca berita dia ni bila lah tua tak pakai tudung. Lupa dulu masa muda tak pakai tudung kan? Maksudnya bila kita tengok orang yang belum memakai tudung, dia macam kita dulu jahil. Bila orang yang sedang jahil ni macam tadi tengah malam gelap kan? Dia tak nampak. Dia teraba-raba, dia mencari-cari cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi, apa yang boleh kita buat untuk mereka, doakanlah. Setiap kali tengok berita, dia tak pakai tudung. Ya Allah, berilah dia hidayah, ya Allah. Sebulan duk tengok berita tu, bertahun-tahun duk doa ke baca berita tu. Agak-agak kita golongan mana, doa ke yang maki dia? Yang doa ke yang hina? Doa. Tengok pula drama. Ya Allah, dia ni tak pakai tudung lagi. Ada hati-hati lama contoh kan. Ya Allah, bagilah dia hidayah sebelum dia meninggal dia pakai tudung. Bukannya mulut kita terhenti. Bila dia ni nak pakai tudung ni? Tak sedar-sedar diri lagi. Dah tua. Memang Allah menguji kita melalui apa yang kita lihat. Daripada apa yang kita lihat, dia akan masuk. Pintu hati, pintu kepada hati ada dua. Maksudnya hati ni ada pintu, dua. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati. Dan nak tahu apa yang masuk tu, apa yang keluar daripada mulut. Ha. Jadi setiap kali kita tengok, pergi shopping komplek contohnya kan. Kita tengok orang pakai seksi, orang tua pakai baju ketat. Nampak empat lipat, satu, dua, tiga. Empat lipat pun pakai baju ketat lagi. Maksudnya badan tu berlipat-lipat. Ha, tolong kira untuk orang kan. Kita pun tegak jalan tak nak nampak lipat. Elok kita tutup aurat, subhanallah. Tak nampak aib badan kita, betul kan? Sebab itu wajib pakai longgar. Betul kan? Masya Allah. Jadi rupanya setiap kali mata melihat, hati orang yang baik, dia akan keluar doa. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, berilah pada kami hidayah. Niatkan diri kita sekali. Rupanya 10 orang kita jumpa orang dedah aurat dari itu, 10 kali berdoa untuk orang lain. Tapi sebab kita tak berubah, 10 kali kita mengata orang hari itu, sedangkan kita tak kenal dia. Dan mudah-mudahan berkat kita mendoakan secara sembunyi, kan hadis Nabi-Nabi sebut, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, para malaikat akan mendoakannya 10 kali ganda. Doa itu akan balik pada kita. Kalau bukan pada kita, pada anak cucu kita. Esok lepas kita meninggal, ada pula orang lain mendoakan anak cucu kita. Hari ini kita tengok ada orang muda duduk berpeleseran, duduk tepi jalan, duduk melepak. Anak siapalah tu? Eh, minta jauhlah anak cucu Dan macam tu. Kita nampak buruk anak orang lain. Apa salahnya kita doa? Ya Allah, anak siapalah tu? Ya Allah, berilah budak-budak ni hidayah. Ya Allah, sian mak ayah dia. Betul kan? Berapa kali yang kita nampak, bila hati yang baik masuk, dia akan keluar doa. Tapi kalau mata yang nampak itu penuh dengan
keburukan yang keluar juga adalah yang buruk. Kita golongan yang mana? Subhanallah. Sekarang kita dah berubah, betul kan? Masa muda dulu pakai macam mana? Skirt takat lutut ke atas lutut? Atas lutut skirt tu. Ha, dahsyat tak kalau ingat-ingat balik? Terbolah lagi. Dah atas lutut terbolah lagi. Ha, terbelah lagi. Baju zaman dulu tengoklah macam mana dia punya lebar, betul kan? Rambut macam tu, macam ni, ya Allah. Kalau kita kenang balik waktu muda awal dulu, permulaan hidup kita, betul kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir ni lebih baik. Dan para ibu sekalian yang diberi umur panjang melebihi 60 tahun, saya nak berkongsi juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, sesungguhnya Allah menerima alasan daripada hamba-hambanya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, benarkah Allah akan terima alasan, maksudnya alasan di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak? Allah akan bagi peluang kepada kita. Apa alasan kamu tak pergi masjid? Apa alasan kamu tak pergi haji? Apa alasan kamu? Allah bagi kita peluang untuk bagi jawapan ataupun bagi alasan. Tapi Nabi sebut, kecuali orang yang dipanjangkan umurnya sehingga 60 tahun. Ha, Nabi sebut Allah tidak menerima excuse, alasan kepada mereka yang dipanjangkan umur sehingga 60 tahun. Kalau umur 60 tahun, dah umur 60 tahun, ya Allah, saya tak tahu. Ya Allah, tak dan nak pergi kuliah. Ingat 60 pencen baru nak pergi, rupanya mati dulu. Bila sampai umur 60 tahun, Allah takkan terima lagi alasan. Sebab umur yang cukup panjang Allah bagi untuk pulang kembali kepada Allah sebelum mati, iaitu pulang betul-betul. Contohlah, kami minta maaf kalau ada orang-orang tua, orang lelaki atau perempuan, esok bila mati tak buat haji lagi, contohlah tak buat haji lagi kan, mati dah kadang tak menunaikan haji. Bila ditanya kenapa tak pergi haji, tak mampu. Ha, hajah memulai, bukan hajah memulai orang yang orang tua perempuan, tak mampu. Agak-agak jawapan tak mampu tu boleh selesai kat situ tak? Takkan selesai. Hisab ni sangat detail. Allah akan tanya. Maksudnya para malaikat akan cek. Betul ke makcik tak mampu? Handbag berapa banyak? Asyik pergi berjalan sana sinun boleh pula? Baju berapa banyak? Kasut berapa banyak? Ha. Makan saja sekali makan berapa? Faham tak maksud saya? Maksudnya akan dicek, akan dikira detail. Sebenarnya mampu kalau simpan sekian-sekian. Tapi kerana tak mengutamakan rukun Islam yang kelima, menjadikan tak mampu. Senang atas dunia kita boleh sebut tak mampu. Tanya pula pakcik, pakcik kenapa ni? Mati dalam keadaan tak menunaikan haji. Tak mampu. Okey, malaikat pun cek. Pakcik merokok tak? Merokok. Sehari berapa? RM10. Sebulan berapa? RM300. Betul tak? 300 kali setahun berapa? 3 kali 12. 3,600. Kalau simpan 3 tahun, dapat tak pergi haji? Dapat. Ditolak. Maksudnya, bukan jawapan mulut. Tak mampu, tak boleh, tak tahu, jahil. Tapi yang akan menjawab adalah amalan kita, perbuatan kita. Subhanallah. Tu nak kata, ia sangat detail. Bila dah umur sampai 60 tahun, kalau kita dah daftar, duit dan simpanan haji dah cukup, minimum yang RM10,000 akan dimasuk dalam, maksudnya dalam orang kata panggilan yang keutamaan, diberi keutamaan. Dah buat dah semua tapi nama tak naik, itu cerita lain. Tapi ni tak, dia masukkan yang minimum tu je, tak naik-naik. Sebab sekurang-kurangnya kan dah pergi kursus, dah nampak usaha semua tapi meninggal dan kadang tak dipanggil juga, itu terlepas. Sebab itu rukun wajib. Ha. Sebab ramai orang ni yang peti daftar, saya dapat tahun 60 contoh kan. Dia ingat selesai dengan cara tu. Dia kena usaha. Walaupun ada kursus haji, walaupun nama tak naik, boleh pergi tak? Boleh pergi. Jadi kursus haji pun tak buat haji tengok, eh makcik ni dah ni. Lepas tu dah cukup, dah lebih dah, dah RM15,000, dah lebih dah minimum ni, campur subsidi apa semua. Jadi insyaAllah nama tu walaupun muncul tahun 50 ke 40 ke, dia akan dapat awal. Subhanallah. Sebab itu ada orang kan, dia tanya, bila dia pergi buat haji, dia jumpa orang-orang India. Kalau orang muda India, dia datang muda orang India. Betul tak acik-acik? Lepas tu adalah seorang hamba Allah, dia share, dia tanya orang India,
Orang lelaki lah dia tanya, macam mana kamu orang muda boleh datang dan tunaikan haji? Kamu kan muda lagi dan kita tahu dia orang-orang susah, orang miskin. Bukan duduk hotel macam orang Melayu, orang Malaysia. Lepas tu dia jawab apa? Kami bila dapat je kerja, duit simpanan pertama terus simpan untuk haji. Tapi anak muda kita hari ni macam mana? Masuk bulan kedua, beli kereta. Masuk berapa bulan, beli rumah. Tak masuk dalam list haji. Simpan haji dulu, dah cukup baru nak beli benda lain. Betul atau tidak? Betul. Dia kata tak mampu, tak mampu, tak boleh lagi. Sedangkan rumah beratus ribu dah boleh beli. Kereta beratus ribu dah boleh beli. Dah pergi berjalan sana, dah berpusing makan apa semua. Tapi jawab tak mampu. Kalau mati dalam umur 30-40, sedangkan sebenarnya dia mampu, agak-agak macam mana? Nauzubillah min zalik. Saya sebut benda ni sebab ramai orang kita ambil ambil mudah. Sebab apa? Ayat tu menunaikan haji sekiranya mampu. Jadi ambil mudah sebab tak mampu. Tapi macam mana mampu nak beli benda-benda lain yang jauh lebih mahal nilai dia. Itu cara bila orang yang faham, contoh orang India kan. Masuk pada gaji dia tak tinggi. Bila je bukan fikir nak kumpul duit nak beli-beli barang, tidak. Tapi duit mesti dikumpulkan untuk pergi haji dulu. Barulah datang benda-benda lain. Masya Allah. Ini kita kena ubah persepsi orang muda. Dan kita tahu haji adalah ibadah menggunakan pekerjaan. Dia mesti sehat, kuat, baru betul-betul boleh kuat menunaikan haji. Betul kan? Masya Allah. Saya tak sebut lagi. Pada jemaah sekalian, umur dah 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, ada 70 lebih. Anda diberi gelaran warga emas. Sebab apa warga emas? Ibu-ibu sekalian. Emas tu mahal, betul tak? Berharga. Umur yang paling berharga, umur-umur akhir begini. Sebab ramai orang nak umur macam makcik-akcik semua tapi tak sampai. Umur 40 dah meninggal dunia. Umur 50 dah meninggal dunia. Tak sampai kepada umur seperti ibu-ibu hajah-hajah sekalian. Yang mana umur seperti ibu-ibu sekarang ni, nafsu dah menurun, betul tak? Betul. Nafsu dah menurun. Nafsu marah dah kurang belum? Dah tak larat nak marah, betul tak? Mampu nengok je. Dulu masa muda, gagah kan ikut nafsu marah tu. Boleh kejar anak tu, laju. Suara tu boleh kuat tu, satu taman dengar. Sebab apa? Nafsu amarah, betul tak? Masa muda dulu, nafsu amarah kuat. Sekarang dah tua, dah umur 50-60, nafsu amarah turun. Bebe pun dah tak larat, cakap sikit je. Kadang tengok. Kadang tanya simple je soalan. Ni siapalah yang makan tak basuh ni? Padahal dah tahu duduk dua orang je. Takkan dua orang lain kan? Ni siapa baca surat khabar tak lipat ni? Ni kain plekat siapa bergulung ni? Ha kan? Dia tanya orang tu keri-keri-keri terasa. Pendek je tapi pedas, betul kan? Tapi pedas. Sebenarnya apa yang berlaku tu kan, suami kita tu kan, dia buat panggil macam budak-budak tu kan? Siapa ada suami lagi angkat tangan? Oh, Masya Allah, umur panjang suami isteri. Dia masalah, sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya dulu pun dincara, ramai orang tua datang ngadu masalah. Ramai kat orang tua bergaduh, nak bercerai. Sebab masing-masing ada masalah kan? Yang perempuan nak menopause. Saya ni kan, kemarin cakap dekat pakcik, pakcik, isteri pakcik ni nak monopos ni. Saya tak kira apa-apa pos, Ustazah. Alasan je pos, pos, pos. Ayah, dia buat perangai tu, dia panggil cik nak marah ini ni. Saya kata pakcik, saya pun tunjuklah dari sudut, saya dari sudut kesihatan. Ini bukan dibuat-buat. Hormon tengah ni, dia mudah marah, dia mudah mudi, dia sedih, dia nak perhatian yang ni. Hai, malah nak layan orang tua, orang lelaki kan. Saya kata ginilah pakcik. Pakcik bawa orang rumah pergi jumpa doktor. Boleh tak pakcik? Ha. Jadi ke Ustazah? Bawa dulu. Dah bawa pergi jumpa doktor. Doktor cek hormon yang sangat teruk. Mengganggu apa. Doktor bagi ubat hormon. Ada doktor bagi ubat-ubat tertentu. Tak lama tu kan saya telefon pakcik macam mana. Dah elok dah. Itu hari macam karen. Saya nak sentuh tak boleh. Keruk macam karen. Sekarang dah jadi macam magnet balik. Ha. Betul tak ibu-ibu sekalian? Kalau kita rasa macam ada benda tak kena dalam diri kita, kena pergi berobat, pergilah jumpa doktor. Itu bukan diri kita, betul tak? Ha, kita bukan pemarah macam tu. Dulu kalau suami balik lambat, bang kenapa lambat? Sekarang
Dah balik ke? Haa, jadi terbalik pula. Ramai mana yang jumpa saya orang tua? Ustazah, tak kenapa rasa menyampah pula tengok orang tua. Orang tua mana? Suami saya. Oh, panggil orang tua dah. Tak panggil dah suami, abang. Saya kata, Acik, ada benda yang tak kena dalam diri Acik ni. Acik jangan terlalu salahkan diri, rasa teruk, berdosa, isteri yang ni. Mau saya isteri yang teruk, duk menangis kemurungan, pergi jumpa doktor. Ada benda tak stabil, bila cek teruk sangat hormonnya. Doktor akan ni bagi. Apa salahnya, sekejap je, lepas tu pulih, okey. Bukan gangguan ke? Gangguan syaitan ke jin? Duk fikir salahkan jin. Ha, kan syaitan, subhanallah. Baiklah, bila umur dah macam ni, semua nafsu menurun. Nafsu makan pun dah menurun, betul tak? Betul. Makan sikit. Kalau masa muda dulu macam mana? Kalau pinggan tu besar, penuh pinggan tu lah. Kalau pergi kenduri, ambil. Sekarang ambil sikit, subhanallah. Itu nikmat sebenarnya. Nafsu apa lagi? Nafsu membeli kan? Yeah. Tengok sekarang, bawa kopal tu je. Kalau orang negeri lah, ha, bawa tu, bawa ni. Dulu masa muda kan bergaya. Sekarang dah tak kisah mana yang kita sambar, betul tak? Betul. Ha, tengok je. Nafsu tu dah menurun. Nafsu berjalan. Ada. Memang ada. Tapi tak teruk macam masa muda lah. Dah menurun sikit sebab tak larat. Dah sakit lutut. Subhanallah. Sakit lutut di usia tua macam ibu-ibu ni satu nikmat. Bayangkan kalau lutut tu tak sakit, tak sampai kuliah ni. Kat mana? Oh, duduk kat Turki. Lepas habis 2 minggu kat sini pula, lutut macam orang muda. Nama pun barang lama, betul tak? Benda dah guna lama, subhanallah. Kenapa bila sakit lutut dia dilihat nikmat, kurang-kurangnya ada lutut untuk rasa. Ramai mana orang tua umur sebaya dah kena potong, betul tak? Kecil manis, tak ada lutut. Dah hilang terus. Tapi nak sebutnya sakit lutut tu ibu-ibu sekalian membuatkan kita tak berjalan jauh. Akhirnya sampai kita di rumah Allah, masjid. Anak ajak berjalan, tak apalah kau pergilah, mak tak larat. Daripada mak duduk kat rumah, mak pergi masjid. Akhirnya sampai kat masjid. Kalau tak sakit, segar macam orang muda, kejap rumah anak tu, kejap rumah anak ni. Kejap pergi sana, kejap pergi sini. Rupanya Allah bagi kita sakit supaya kita berdiam di rumah Allah lebih lama. Saya nak tanya dengan waktu muda, dengan waktu sekarang, mana lagi lama duduk atas tikar sejadah? Sekarang, betul tak? Boleh duduk zikir, boleh duduk sambung baca Quran. Masa muda banyak kerja nak buat. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau orang tanya lepas ni apa khabar cik? Jawab apa? Alhamdulillah sehat. Jangan disambung lagi. Ramai yang suka sambung. Alhamdulillah sihat tapi lutut ni ha. Dia sambung, dia nak sebut bahagian yang sakit tu. Ucap alhamdulillah sihat, subhanallah. Allah tengok hambaku ni walaupun dia sakit lutut, dia sakit pinggang, dia tak sebut yang sakit tu. Dia membesarkan kesyukuran kepada Allah. InsyaAllah sihat lutut dia. Tapi yang selalu dia sebut lutut ni ha, sihat ustazah, sihat orang tua. Dia nak juga tambah, yo acik memang dah tua. Cik tak payah cakap. Kan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur dengan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Takkan hujung-hujung usia kita nak lagi memiliki lidah yang suka mengeluh. Kalau kita nak adil dengan Allah, orang tanya, apa khabar cik? Alhamdulillah, sehat. Lutut je sakit. Mata sehat, hidung sehat, mulut sehat, telinga sehat, tangan sehat. Kena sebut bagi yang sehat. Tapi kita tak sebut, kita hanya sebut, mention, duk sebut-sebut yang sakit. Pinggang ni ha, ini ni ha, tak boleh nak duduk lama. Kalau orang tanya, kita nak ucap syukur tu bukan sebab manusia, kerana Allah. Alhamdulillah sehat, encik sehat. Walaupun tengah duk tahan sakit tu. Saya jumpa ramai yang begini, ibu-ibu sekalian. Jemaah saya di Seremban terutamanya, yang saya tak tahu meninggal. Saya tanya jemaah lain, dia meninggal sebab apa? Ustazah, dia ada 4 kanser. Saya tak tahu pun selama ni kalau saya tanya, alhamdulillah sehat. Tak pernah cerita, ustazah tolong doa saya kanser. Berapa orang jemaah saya, orang tua, yang saya tahu dia meninggal dengan kanser. Tapi dia datang pula, dia gagahkan diri ustazah. Dia cuba senyum. Orang pun kan, ramai yang tak tahu dia sebenarnya sakit kanser.
Tapi bila saya pergi ziarah, saya tanya anak-anak dia, saya tengok muka dia, saya tengah cerita kematian dia, bila akhir kematian dia boleh ucap kalimah La ilaha illallah. Bukan mudah ya. Sebab ramai orang kita, orang Islam kita, walaupun orang soleh, meninggal dan kadang tak boleh ucap La ilaha illallah. Sebab itu para ulama ada sebut empat khazanah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri ahli syurga Allah, dia mampu merahsiakan sakit. Sakit dirahsiakan, jadi rahsia dia dengan Allah. Dia tak nak sebut-sebut, tapi depan doktor kena cakap lah, takkan dia jumpa doktor, ya makcik ada apa? Rahsia dengan Allah. Habis tu saya nak tolong makcik, makcik sakit bagi abana, biarlah rahsia cik dengan Allah. Dah jumpa doktor, wajiblah bagi tahu sakit bagian mana-mana. Yang jadi masalah kita ni nak disebut-sebut pada semua orang supaya orang tahu semua kita sedang sakit. Sedangkan Nabi pernah pergi ziarah Al-Ummul Ala, ketika kita Ummul Ala sakit, wahai Ummul Ala, sesungguhnya seorang hamba itu bila sakit lalu dia sabar dan redha, dia berjalan atas muka bumi Allah tanpa dosa. Masya Allah. Jadi yang pertama tu, kalau berjaya menyembunyikan rasa sakit. Yang kedua, menyembunyikan musibah. Kita memang ada ujian, kita ada masalah. Ada orang-orang tak nampak dia ada masalah, senyum je orang kata dia tu tak ada masalah, abang tu ceria je. Mungkin dia lah orang yang paling banyak masalah, tapi dia berjaya menyembunyikan daripada manusia, biar jadi rahsia dengan Allah. Tapi kalau pergi balai polis, polis tanya apa ni, nak report apa, rahsia. Tempat yang wajib kita buka, bukalah masalah kita. Datang mengadu Jabatan Agama masalah, nak pergi mengadu dekat balai polis sebab suami pukul sepak terajang, wajiblah buka cerita. Ini kadang habis dihebohkan sedangkan orang tak boleh nak membantu, betul kan? Yang ketiga, menyembunyikan amal soleh. Masya Allah. Bukan senang kita nak sembunyikan amal soleh. Paling susah kita nak sembunyikan dengan suami masing-masing. Dah bangun malam, sedang elok dah ni, suami tak sedar kita bangun solat, nak rahsia dengan Allah. Tiba dekat nak tidur, kejutkan dia, pakai kain semayang, bang bangun ya bang, saya dah semayang dah. Ha, akhirnya suami nampak juga kita pakai kain semayang. Ataupun suami tidur mati, bangun pagi esok, bang saya malam tadi bangun. Ha, tercerita juga. Sekali-sekala kita kena ada satu ibadah yang suami pun tak tahu, satu makhluk pun tak tahu, mana-mana manusia pun tak tahu, hanya kita dengan Allah saja. Kadang dah rahsia lama ni, bertahun ni, tiba orang tanya, apa rahsia? Anak-anak semua berjaya, alhamdulillah, jangan cakap kat orang. Setiap malam saya mesti bangun qiyamulail. Nampak tak? Hanya sikit saja amalan mungkin bertahun-tahun boleh terhapus, na'udzubillah, bila timbul rasa riak, takabur, ujub dan sebagainya, na'udzubillah. Kita rasa anak berjaya sebab kita, bukan kerana Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid, yang bagi kebijaksanaan pada anak. Ha, semua ni ujian. Kita sebut empat tadi kan, menyembunyikan apa tadi? Sakit, menyembunyikan musibah, menyembunyikan ibadah, amal soleh. Yang keempat, menyembunyikan nikmat yang Allah bagi pada kita. Bukan kata tak boleh cerita, cuba sembunyikan nikmat itu hanya untuk kita meninggikan rasa syukur pada Allah. Ramai mana orang dia banyak bersyukur dekat Facebook, orang muda lah, alhamdulillah syukur anak ni. Dia sendiri tak buat pun dua solat syukur kepada Allah, tak buat. Atas ziyadah tak ada pun tunjuk syukur pada Allah. Aurat tak bertambah baik pun sebagai tanda syukur pada Allah. Tak ada pula dia keluar sedekah, tapi dia banyak bersyukur di mana? Di Facebook. Alhamdulillah syukur, segala puji bagi Allah dah. Di luar daripada tu, dia tak tunjuk rasa syukur kepada Allah. Tak membuatkan dia solat sunat dua rakaat, solat sunat syukur sebagai tanda syukur. Ramai hari ini memberi, menghebah-hebahkan kepada manusia sebagai dia tu hamba yang bersyukur. Tapi hakikat bila dia berseorang dengan Allah, dia bukan hamba Allah yang bersyukur. Allah perhati je betapa dia mengheboh-hebohkan kesyukuran. Sebenarnya dia nak menghebohkan apa yang dia dah dapat. Faham tak maksud saya? Kadang kita hidupkan, ibu-ibu sekalian, kita diuji oleh Allah dapat suami yang baik. Suami rajin. Ramai mana orang tak sedar dia diuji dengan dapat suami yang baik. Akhirnya dia selalu memuji-muji suami dia depan orang lain. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kadang dia sebut kan, alhamdulillah suami saya lah yang buat, kalau kemar rumah suami saya semua. Saya daripada awal kahwin sampai sekarang kain tak pernah saya sentuh, contoh. Wih, rajinnya suami kau, untungnya kau dapat suami yang macam tu. Suami saya haraplah. Ha, tiba-tiba buka aib suami pula. Ha, na'udzubillah. Rupanya
Dapat suami yang baik, ujian yang lebih berat daripada dapat suami yang kurang baik. Sebab apa? Kita akan teruji berbangga-bangga dengan kebaikan suami. Akhirnya kita rasa kita riak, kita takabur, kita ujub, kita rasa kagum dengan diri kita. Kita kagum dengan kelebihan yang Allah bagi kepada suami kita. Sebenarnya dengan kelebihan yang Allah bagi, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bercerita tengok orang, betul tak? Bukan semua kita nak cerita bahawa kita ni bertuah dapat suami sekian-sekian. Cukuplah jadi rahsia kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ada seorang hajah tu dia jumpa saya. Dia dapat suami pemalas daripada muda sampai tua. Lepas tu satu hari tu muka dia macam marah je dalam kuliah tu. Kuliah tu sikit. Jadi kita dah rapat. Lepas tu hujung kuliah saya panggil Acik, kenapa muka marah je Acik? Lepas tu dia pun kata, Ustazah, geram dekat orang tua kat rumah tu. Kat suamilah duduk berdua je. Saya kata, geram kenapa? Bukan saja nak korek ni. Bukan niat nak cari aib tak? Apa masalah Acik nak marah sangat dekat orang tua tu, dekat suami, dekat rumah? Pagi tadi Acik pergi kuliah, pergi ngaji Quran. Lepas tu hujan turun, Acik haraplah dia angkat kain kat rumah tu. Bila balik Ustazah, tak diangkat kain Ustazah. Lepas tu saya tanya, kenapa tak tolong angkat? Dia jawab, awak tak pesan? Faham tak? Benda ni biasa berlaku tak? Biasa. Berlaku walaupun kita rasa, dia kata, Ustazah takkan dah tua macam tu nak dipesan semua benda. Ustazah takkan tak boleh fikir sendiri gini. Kita kalau nak beben, nak cari hujah, boleh berbakul-bakul, betul kan? Betul. Lepas tu saya kata, Acik, saya nak tanya Acik. Hari ni selain daripada suami buat perangai macam tadi tu, ada tak benda lain yang menguji sabar makcik? Tak ada lah, yang lain okey oh, dia kata kan. Tak ada makan, lepas tu tengok TV, lepas tu rehat, ni lah pula baru keluar ha, datang kuliah Ustazah ni ha. Yang lain okey, tak ada. Lepas tu saya sebutkan Acik, kena faham satu perkara. Allah takkan, bila Allah sayang kita, Allah takkan biarkan berlalu satu hari tanpa kita dapat menghimpun pahala sabar. Faham ya? Takkan berlalu satu hari tanpa kita dapat pahala sabar pada hari tersebut. Dan sabar ni tak boleh datang bergolek. Tak ada duduk. Kenapa tu, Acik? Tengah sabar. Sabar kenapa? Tak ada apa. Sabar saja-saja. Sabar tak ada datang bergolek. Syukur tak ada datang bergolek. Syukur datang selepas datang nikmat. Sabar datang setelah datang ujian. Jadi sebab Allah sayang pada Acik, Allah tak nak biar berlalu satu hari tanpa ada pahala sabar. Sumber kesabaran itu suami tu. Jadi ibu-ibu yang berada di sini, saya faham bila umur-umur dah tertentu, kadang lebih lagi sabar tu nak kena ada. Dah habis dah cerita anak, sekarang nak sabar dengan orang tua. Kita pun tua kan? Sabar dengan suami, subhanallah. Rupanya Allah nak beri kita pahala sabar, sumber pahala sabar daripada suami kita. Sampai bila? Kadang makcik-makcik tanya, Ustazah sampai bila Ustazah nak macam tu? Sampai mati makcik, sampai mati. Supaya kita mati sebagai as-sabirin, iaitu golongan orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya akan dicukupkan pahala ganjaran amal, iaitu pahala daripada mana? Daripada sabar, bighairi hisab, tanpa batasan. Berapa tahun kahwin dah acik-acik semua? Ada 30 tahun, ada 40 tahun, betul tak? Rupanya 40 tahun ini bukan hanya menghimpun kegembiraan, tapi menghimpun pahala sabar 40 tahun nikah dengan suami. Kalau suami tu suami yang pemalas contohnya. Suami yang bengis, suami yang baran, suami yang tak reti menghargai. Rupanya kita sedang menghimpun 40 tahun pahala sabar dengan suami. Sehinggalah insya-Allah mudah-mudahan kita layak menerima salam yang paling istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Kalau kita baca firman Allah ni, dia bermula dengan Allah dan para malaikat keluar daripada setiap penjuru syurga.
untuk menyambut orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga. Kemudian bersama dengan Allah dan para malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Saya nak tanya kat sini, siapa orang yang sedang bersabar sekarang ni, angkat tangan? Angkat, angkat, semua angkat. Masya-Allah. Angkat, siapa orang yang sabar kat sini? Subhanallah, alhamdulillah. Kita semua sentiasa diuji oleh Allah. Surah Al-Mulk, betul tak? Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Allah sebut apa? Sesungguhnya dijadikan hidup kamu dan mati kamu adalah sebagai ujian. Ada orang dia rasa sedih sebab tak naik pangkat, dia rasa dia ujian. Dah 10 tahun kerja tak naik pangkat, dia rasa itu ujian. Rupanya naik pangkat lebih besar ujian dia. Ujian sombong, ujian riak, lepas tu tambah hutang dan sebagainya. Ada orang rasa bila cucu tak dapat 1A ujian. Rupanya cucu Hajah tu bila dapat 1A lagi ujian pada nenek. Nenek tu tak berhenti duk tanya orang, cucu kau dapat berapa? Cucu kau dapat berapa? Sebab nak bagi tahu cucu dia dapat straight A UPSR. Kalau boleh dia nak pergi upah van yang buat pengumuman tu. Ha, dapat 6A. Semua orang nak tahu. Akhirnya Wan tu, nenek tu diuji dengan riak, dengan takabur. Rupanya ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian musibah. Subhanallah. Masya-Allah. Jadi macam mana pun suami kita tu sebenarnya ia adalah satu kurnian Allah bagi kita. Tak dapat kurnian suami yang baik, dapat kurnian apa? Dapat kurnian pahala yang lebih besar yang Allah ingin beri di akhirat kelak. Subhanallah. Seorang mukmin itu Nabi sebut dalam satu hadis, sangat pelik sifat orang mukmin ini. Apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberi ujian dia sabar, kedua-duanya baik baginya. Faham tak? Orang mukmin, orang beriman dapat baik pun baik, dapat tak baik pun baik. Dia boleh memberi senyuman untuk dua-dua keadaan. Sebab dia yakin bahawa senyuman memberi daripada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita sambung sikit lagi. Kita sepatut habis pukul apa ya? Pukul 11. Ha, tiba-tiba pukul 12. Pukul 11. Kita start pukul 9.30. Kita sampai pukul 11. Dia buka 2 jam. 1 jam setengah ya? Ya. Okey. Ha. Ya kuat tu, faham tu. Okey, baiklah. Kita sambung sikit lagi. A'udzubillah minasyaitanirajim. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Subhanallah. Bertahan, sabar. Sebab apa yang kita tak dapat di dunia, Allah suruh kita sabar. Sebab kelak Allah akan beri di akhirat kelak, sampai kita rasa puas, sampai tak terucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah pujuk lagi Nabi Muhammad, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Antara hikmah besar Rasulullah, diuji daripada kecil, meninggal bapa, kemudian meninggal ibu, kemudian meninggal siapa? Meninggal atuk. Kemudian lepas meninggal atuk, siapa yang jaga? Abu Talib. Allah memberitahu, mengingatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu kamu yatim? Dulu kamu yatim, kamu tak ada siapa-siapa. Tak ada ibu, tak ada ayah, atuk nenek pun meninggal. Fa'awa, dan akulah yang bagi kamu perlindungan. Maksudnya hikmah besar, kenapa semua orang yang berada di sekeliling Nabi, yang patut menjaga Nabi, semua ditarik oleh Allah. Allah nak bagi Nabi faham, daripada kecil yang jaga kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus faham, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang terkeluar pada mulut kita kan, mak yang jaga engkau daripada kecil. Contoh time kita nak marah dengan anak kita, kita kecil hati dengan anak. Mak yang jaga engkau daripada kecil, masa engkau baby dulu mak tak tidur malam. Seekor nyamuk pun tak bagi kau gigit. Sekarang kau pergi berjalan tak bawa mak. Ha, kecil hati. Anak tak bawa kita pergi berjalan contohlah kan. Kita ungkit benda yang kita buat masa dia kecil dulu. Kita lupa yang jaga anak kita bukan kita. Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi.
Kita kata mak yang bagi kau makan daripada kecil. Yang bagi makan pada anak kita Allah ya Razak, bukan kita. Kita hanya perantaraan Allah saja. Kita sebut mak bagi kasih sayang, perhatian kepada engkau. Tapi yang bagi kasih sayang bukan kita. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadi, ya Wadud. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Allah campak dalam hati kita perasaan kasih sayang, cinta yang meluap-luap sampai kita kuat memberi kasih sayang kepada anak. Sebab ramai mana ibu bapa di dunia ni yang mendera anak-anak mereka, betul tak? Tanpa belas kasihan, tak ada rasa kasih sayang pada anak. Bersyukurlah dalam hati kita Allah campak rasa kasih sayang tu, membuatkan kita kuat untuk menunjukkan kasih sayang. Kita kata mak yang besarkan kau, kita jangan lupa Allah ya kabir ya mutakabir, yang maha besar dan membesarkan, yang besarkan anak kita. Sebab apa saya sebut begini ibu-ibu sekalian? Ramai ibu-ibu orang tua meluah perasaan pada saya, kecil hati pada anak. Saya kata apa yang anak buat sekarang macam dia melukakan hati kita. Hakikatnya jangan pandang anak yang menguji kita. Siapa yang menguji kita sekarang? Allah sedang menguji keikhlasan kita membesarkan anak. Allah sedang menguji sejauh mana kita boleh maafkan anak kita. Tatkala kita boleh lepaskan marah. Saya nak tanya ibu-ibu, antara kesalahan kita pada anak dengan kesalahan anak pada kita, mana lebih banyak? Salah silap kita pada anak lebih banyak daripada salah silap anak kepada kita, ibu-ibu sekalian. Kalau kita tengok perangai akhlak dia begitu hari ini, ia acuan daripada siapa? Acuan kita. Masa kita didik dulu masa kecil, kita tak kenalkan dia betul-betul dengan Al-Quran, betul tak? Kita tak ajarkan dia betul-betul dengan ilmu fardhu ain. Tapi bila hari ini dia buat akhlak yang tak baik, kita seolah menyalahkan atas bahu dia semata-mata. Nampak kan? Ya, kita sebenarnya tidak adil menyalahkan dia sepenuhnya. Sebab itu bila kita jadi ibu yang faham, ibu yang ada ilmu, kita juga akan minta maaf daripada anak. Selalu anak minta maaf dengan kita kan? Sekali-sekala mak nak minta maaf, Long, mak nak minta maaf. Masa kecil dulu mak banyak pukul Along. Sebab Along je masa tu mak boleh harap tolong tengok adik-adik. Kadang budak tu boleh sebut balik. Orang ingat mak dulu garang. Mak tak sama dengan adik, mak tak pukul macam Along. Mak rupanya dia simpan. Betul tak? Saya cakap macam ni sebab saya ada banyak kes anak-anak muda yang trauma dengan ibu bapa. Sebab bila kes sampai kepada saya, contoh dia pukul anak. Kata ustazah, macam mana? Saya tak boleh berhenti saya pukul anak. Saya tanya, dulu awak dibesarkan dengan pukul ke? Betul, mak saya kuat pukul saya. Tapi sekarang mak saya dah berubah. Sekarang macam mana awak nak pulih? Awak pergi jumpa mak. Bila mak minta maaf, dia menangis. Lepas tu dia boleh berhenti. Rupanya ada trauma dia simpan. Dia tak sedar dia ada simpan dendam pada mak. Setiap kali dia marah anak, dia akan ungkit. Dulu mak kena pukul macam ni lah. Dulu mak masa kecil macam ni lah. Ha, sebab tu mak boleh jadi orang macam ni. Jadi dia ulang skrip yang sama. Ha, ibu-ibu sekalian. Sebab itu kalau saya cakap pasal ni, saya pun rasa sedih. Sebab saya pun ada anak 6 orang. Saya pun kadang-kadang hilang kawalan. Tapi apa yang saya boleh buat, saya tak boleh janji pada anak saya, Umi akan jadi ibu yang sabar, Umi akan berubah. Apa yang saya boleh buat sabar hari, saya minta maaf dengan anak. Umi minta maaf sampai kadang anak-anak menangis. Kadang saya minta maaf, Umi minta maaf sungguh-sungguh. Umi hilang kawalan tadi. Umi marah gini-gini. Ada waktu tu anak saya dah jatuh 3. Dia terus jawab, Umi tak apa, tak apa Umi. Kami pun buat salah. Umi marah sebab Umi salah. Kami pun ni. Maksudnya saling berbalas minta maaf. Walaupun kita dah tua, kita masih lagi jadi seorang ibu. Sekali jadi ibu, kita ibu seumur hidup. Betul kan? Jadi tak jatuh martabat kita, kemuliaan kita bila kita mohon maaf dengan anak. Malah lebih tinggi kedudukan kita. Nabi Muhammad sendiri bila akhir-akhir dah nak sakit, dia sendiri minta maaf dengan semua para sahabat. Nabi itu kekasih Allah yang tak pernah buat salah. Masya Allah. Apatah lagi kita, betul kan? Jadi saya nak tanya ibu-ibu sekalian, agak-agak anak kita boleh menuntut tak di akhirat kelak? Boleh tuntut tak? Tuntut. Ya Allah, aku jadi begini sebab ibuku, ya Allah. Ya Allah, aku begini sebab ayahku, ya Allah. Ya Allah, aku ingin menuntut ibuku tak mendidik aku dengan betul, ya Allah. Tapi bila aku besar, aku tak tutup aurat, aku yang dihina, aku yang dipersalahkan, ya Allah. Ibuku memaksaku bila umur aku sekian-sekian. Jadi kalau kita tak nak dituntut di akhirat, selesaikan di dunia. Dengan apa? Minta maaf. Mak minta maaf sebab mak tahu mak salah masa kau muda dulu, masa kau kecil dulu. Mak tak didik ni. Sampai anak kita kata, tak apa mak, saya maafkan mak. Maafkan tak mak? Ya, maafkan mak.
Saya cakap begini sebab pengalaman saya, ada beberapa orang ibu-ibu jumpa, anak tak nak berubah. Saya kata, "Acik, acik pernah tak, Hajah pernah minta maaf tak dengan anak?" "Tak pernah, Ustazah." Lepas tu, tak lama, seminggu lepas tu, dia bagi saya baca mesej dia dengan anak. Saya buat macam Ustazah suruh, minta maaf sebab tak didik dengan elok. Tahu tak anak dia balas apa? Saya baca mesej anak dia. Anak dia balas, "Memang betul, Ibu. Saya jadi macam ni sebab Ibu. Saya tak semayang sebab Ibu tak didik saya semayang." Rupanya anak tu simpan perasaan tu. Anak tu luah, tapi hujung tu yang membahagiakan. "Saya maafkan kesilapan Ibu, saya maafkan. Dan saya akan cuba berubah." Dia kata sejak daripada tu anak tu berubah. Faham tak? Rupanya yang selama ni yang menghalang anak tu nak berubah, dia memberontak. Setiap kali mak dia marah, dia nak cakap depan mak dia, "Mak yang salah. Jangan marah kita. Mak baru nak paksa kita berubah sebab mak berubah 2 tahun ni. Kita dah dibesarkan macam ni sekian lama." Nampak kan? Berapa kes saya, kalau ibu-ibu yang mengadu anak dah besar tak nak berubah, saya kata, "Makcik, makcik cuba minta maaf. Mungkin ada kesilapan dan memang kita tak lari daripada buat silap." Subhanallah, Allahu Akbar. Para jemaah yang saya hormati sekalian, saya bukan niat nak mengecilkan hati ataupun nak membuatkan kita rasa kita teruk, tak. Tapi Sayyidatina Aisyah sebut, orang yang baik itu bila dia rasa dia teruk, dia rasa dia buat salah, itu orang yang baik. Tapi bila ditanya, "Wahai Aisyah, siapakah orang yang buruk, orang yang jahat?" Yang rasa dia tak buat salah. Jadi bila kita rasa kita ibu yang buat salah, tindakan kita adalah minta maaf dengan anak-anak. Kita pun ada buat salah. Subhanallah. Sekarang dah pukul 11 dan kita pun tak dapat nak habiskan surah Ad-Duha ini. Kita boleh berhenti setakat ayat yang kelima sahaja. Mudah-mudahan sebenarnya yang akhir-akhir itu pun kita boleh bacalah sendiri. Kita bukan sekadar membaca surah Ad-Duha, tapi kita bertadabbur dan memahami apa yang nak disampaikan di sebalik firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, para ibu, para jemaah, para wanita yang saya kasih, yang saya hormati, bumi ini akan hancur, betul kan? Kiamat pasti akan berlaku. Dan tanda-tanda kiamat semua akan berlaku. Tempat kita duduk sekarang akan hancur lebur. Masjid ini pun akan hancur. Diri kita juga akan hancur. Kita akan mati. Tidak ada apa yang kekal daripada dunia ini. Walaupun debu, walau apa pun, tidak ada apa yang kekal. Tapi yang kekal semata-mata dalam tubuh badan kita ada satu, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "A'udzubillah minasyaitanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak kamu, pangkat kamu, semua tak ada manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang pulang bertemu berhadapan dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Subhanallah. Mudah-mudahan selepas ini balik saja, keluar je daripada dewan ni, masjid ni, balik nanti bersedia dengan apa jua ujian Allah. Kita akan terus diuji. Percayalah, balik rumah nanti ada je benda yang akan membuatkan kita rasa nak marah. Mungkin adalah benda tu yang melepek kain ke, ada pinggan tak basuh ke, adalah benda-benda. Betul tak? Akan terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pula bila balik, yang tak pergi kuliah ke rumah tu, elok dia. Perangai yang balik dia kuliah ni yang terbalik. Balik marah-marah, "Saya penat-penat balik daripada kuliah." Ai, terbalik. Awak ada kat rumah, baca berita daripada tadi, tengok telefon, buat apa. Akhirnya, pahala yang patut kita dapat datang kuliah, habis lebur, dia pula dapat pahala sabar. Sebab balik-balik kena marah. Terbalik, betul kan? Kita akan diuji. Antara yang Allah ajar kepada kita ni penutup betul-betul ya. Sebab kita ada kesedaran dalam majlis ilmu. Jadi, kesedaran perlu tutup dengan tindakan. Apa tindakan yang kita boleh buat ialah, ibu-ibu sekalian, biasakan dengan zikir yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Sadaqallahul azim.
Mereka yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah, mereka terus kata, inna lillah, ini datang daripada Allah. Wa inna ilahi raji'un, semuanya dikembalikan kepada Allah. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat, pertolongan daripada Allah. Sekecil apa pun ibu-ibu sekalian, cuba biasakan. Balik, ada pinggan tak basuh. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Betul ni. Suami pun dengar. Kenapa tu awak doa saya mati ko? Dia tanya kan. Tak adalah, ini datang daripada Allah. Allah sedang uji saya. Allah uji melalui awak tak basuh pinggan. Tapi saya tak nampak awak dah. Saya nampak Allah yang sedang uji kita. Bila kita nampak suami yang menguji kita tu yang marah sangat pada suami, tapi bila kita nampak Allah yang menguji kita, akhirnya kita tak marah. Siap pesan lagi, bang, saya nak pergi kuliah, awak makan pinggan tak payah basuh, tinggal je. Seronok. Tapi insyaAllah yang pesan macam tu dia akan basuh. Tapi bukan pelik, ikhlas. Bang, betul ni. Nanti awak tinggal je, awak basuh tangan je. Tak apa, nanti saya basuh. Bukannya muka pelik, bukan muka, tak apa, tinggal je, nanti saya basuh. Itu tak ikhlas. Tapi ikhlas kerana Allah, tak apa, awak tinggal je. Jadi yang pesan macam tu, ikhlas pada Allah, Allah bagi dalam hati dia perasaan bertanggungjawab. Betul. Subhanallah. Nampak cucu tumpahkan air, innalillah, sebelum marah. Lepas tu marah-marahlah. Tapi marah kita akan dipimpin oleh Allah. Dan cucu tu, itulah kali tak akhir dia cuai. Tapi kalau marah-marah, dia tak dapat pesanan nasihat kita yang dia dapat kemarahan kita saja. Dia tak berubah. InsyaAllah para jemaah sekalian, biasakan zikir, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau rasa panjang sangat, sebut innalillah saja. Innalillah, ini datang daripada Allah. Itu adalah kalimah tauhid yang kita nak pasak dalam diri kita. Apa jua yang berlaku, ada jiran menyakiti kita, innalillah, ini datang daripada Allah. Anak menyakitkan hati kita, innalillah, ini datang daripada Allah. Anak perantaraan saja. Lama-lama kita jadi orang yang asabirin, orang-orang yang sabar. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan. Sudah pasti ada buat silap, sudah pasti ada kekurangan. Pada jemaah sekalian, saya ucapkan terima kasih daripada semua yang pihak yang berusaha sampai yang hadir semuanya. InsyaAllah di sini kita bertemu. Di syurga Allah kita bersatu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.